sama perasaan dulu ya, nggak tega lah ngeliat kucing di jalan. Tapi yang ada tuh pertama gengsi dulu, malu kalau mau ngambil kucing jalanan. Kata orang tuh masih makan kucing di jalanan tuh kayak gimana, disangkanya gimana. Tapi alhamdulillah ya istri juga membantu juga ya. Jadi sekarang kalau sekarang itu nemu kucing di jalan, keadaan sakit apalagi yang masih menyusui dibuang seperti itu, ya saya langsung. Medcom.id, a part of Media Group Network.